Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat mengenai pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya, dengan ilmu, hidup kita akan lebih mudah dan juga berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meninggikan derajat kita dan akan mendapatkan kebaikan di sisi Tuhan. Lalu, di dalam konteks yang lebih besar, ilmu juga dapat mendorong sumber daya manusia dari sebuah bangsa menjadi lebih baik lagi. Dengan SDM yang mumpuni, maka suatu negara akan lebih maju dan masyarakat akan lebih sejahtera. Maka dari itu, dari yang masih kecil hingga tua, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan karena kita sudah tua, lantas menjadi malas untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Demikian pidato singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Walaupun singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.